murah kerajinannya dibuat. Jadi pembeli sendiri tidak perlu berpikir. Jadi itu lihat dulu bahan yang. Akar sudah diangkut. Sekarang waktunya berangkat. Ayo kita kemon. Mas, ada binatang bertarung. Lihat, ini momen yang sangat langka ya. Bisa melihat langsung pertarungan sama-sama hewan yang sangat kuat. King Cobra memiliki racun yang sangat mematikan, sedangkan Garangan memiliki rahang yang sangat kuat juga ya. Bisa menghancurkan tengkorak King Cobra itu kalau misalkan udah gigit. Barusan mereka gigit-gigitan, dan lihat ini, King Cobra-nya mulai bergerak ke arah sana. Garangan atau yang biasa disebut cerpelai, merupakan predator yang sangat buas terhadap mangsanya. Dengan kelincahan tubuhnya dan gigi taringnya yang sangat tajam, menjadikan predator yang satu ini ditakuti oleh hewan-hewan lainnya. Garangan merupakan hewan yang memakan ular ya, ular-ular kecil. Nah, lihat-lihat. Ia terus menangkap ular itu, terus menghancurkan bagian kepalanya. Digigit terus tuh. Garangan itu nggak nyerah. Tuh, terus. Wait. King Cobra juga masih terus bertahan. Di daerah gersang seperti ini, bila sudah lapar, binatang akan mencari makanan apapun yang ia temukan. Seperti garangan ini contohnya. Ia mungkin berburu ular kecil biasanya. Tapi ketika sudah sangat lapar, garangan ini tidak akan memikirkan resikonya jika dia bertarung dengan King Cobra. Karena dia hanya mencari makan. Garangan ini mencari makanan yang mudah untuk ia makan dan ia temukan, seperti misalkan King Cobra ini. Tapi garangan merupakan hewan yang sangat kuat. Racun King Cobra tidak akan berpengaruh terhadap garangan ini. Nah, lihat, sekarang ia kembali menyerang King Cobra-nya. Tuh, lihat tuh. Garangannya masih terus gigit, masih terus nyerang. Benar-benar satwa yang luar biasa. Satwa yang kuat banget. Mas Gatot.
Sekarang kita iniin yuk. Kita cari air lagi yuk. Udah mas, jauhin aja mas. Gak apa-apa mas. Wih, luar biasa ya. Bisa lihat pertarungan dua binatang loh. Itu predator semua itu. King Cobra sama apa? Dapat dari mana? Jauh. Ah, pantesan kita ini diajaknya sama Mas Gatot ke sini. Ya wes, ya Mas. Balik naik ke mobil sekarang. Udah dapat air. Di kawasan Rembang ini terkenal akan cita rasa seni yang tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa hasil ukiran akar kayu. Jadi awal mula kerajinannya dibuat, jadi pembeli ini kita perlu ke sini. Kemudian itu lihat dulu bahan yang ada, ya Pak ya. Jadi banyak pilihan, nggak cuma satu. Tenang, dari sana, macam-macam sana, sampai ke ujung sana juga masih banyak kayunya untuk bahannya. Nah, sekarang kita lihat yang sudah dipesan dan sedang dikerjakan. Ada di sana. Semua Pak. Ya. Bapak duduk sana coba Pak. Ya. Ini ikut aja. Banget ya Pak ya. Kalau di depan rumah. Ya gini. Ini Pak udah dipesan semua atau belum Pak? Rata-rata sudah pesanan semua. Jadi saya membuat sesuai pesanan pembeli. Jadi kalau nggak ada pesanan, jadi kan selama ini kan saya nangan untuk pesanan-pesanan nggak ada tempat membuat yang lain sehingga itu fokus ke pesanan-pesanan ini jadi Pak? Sudah, memang mintanya natural, jadi nggak mau rata-rata dari pembeli itu minta bikin itu macam-macam nggak mau. Enggak, ini kok pas banget sih Pak ke saya ya. Pak, apa harus dikirim nih? Monggo dipakai aja. Bisa banget ya, aduh. Satu lagi nilai kehidupan yang terbentang nyata dalam petualangan kali ini.